Jadi hari ini mau bikin vlog dadakan karena ada time buat belanja dadakan ya. Ya udah, nanti jangan di skip ya. Bye. Boleh digeser guys. Nih jangan gini guys. On cuma liatin ke belakang. Udah selesai guys. Bapak ini kayak Ratna Sarumpaet guys. Sedikit aja ya guys, jangan sampai terlalu kencang. Oke guys, itulah sedikit tutorial sebagai iklan. Yo. Udah mirip Abu Janda loh. Jandanya si Abu, iya. Ya Allah, pergi ya. Dari samping doang Bang Ari kelihatan. Ini ya. Bengkaknya. Ya jadi ini kita mau on the way. Kita tuh jalan kaki aja soalnya Kero itu ada di depan komplek. Opa-opa Korea guys. Serasa jalan sama Justin Bieber ya. Soalnya pakai kacamata hitam gitu. Itu keluarga bahagia dan ini nasib jomblo jalan sendiri. Oncu tuh pacaran kak, cuman buat kalau ada ulangan doang sama udah mau deket ujian harus dimanfaatkan lah. Ngapain buang-buang waktu 5 tahun ternyata dia nikah sama yang lain, kan kayak kredit motor terus ditarik gitu aja. Sorry ya, kita mah cash, gak pernah kredit-kredit. Ngejagain jodoh orang itu namanya. Ini dan ceritanya itu suami kakak aku habis operasi gitu, operasi ringan sih. Ya kayak kan rambutnya tuh tipis banget. Jadi di sini tuh udah lumayan agak habis. Nah, jadi dia tuh ke Turki operasi tanam rambut. Dari jadi bagian di belakang itu ditarik, dipindahin ke depan tapi nggak semua, di jarang-jarang gitu. Sini sudah sore, sudah jam 5. Suasana indah sekali. Smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Jadi kita itu udah sampai. Tatatatat, Kero. Sini muka. Jadi yang belanja itu yang milih-milih cukup Bang Ari sama Kak Pipit. Kalau aku pegangin Zain aja deh daripada repot ya kan. Nah.
perutnya Pak, ya Allah, bajunya nggak muat. Ini anaknya. Jadi kemarin itu aku tuh udah bikin vlog waktu aku ke Shoprite, tapi waktu lagi ngedit, belum selesai ngedit itu videonya keburu aku hapus di galeri, jadi ya gagal gitu kan, jadi videonya nggak keluar deh, ya gagal gitu deh. Tapi kalau nginget-nginget itu males, sedih, soalnya itu aku bikin vlog dari pagi sampai jam 7 malam, but file. Akan berpindah karena susah yang jangan kau barulah satraka mendua. Beginilah belanjaan orang ya, belanjaan kita. Tuh ada itu-itu aja, namanya juga ke mall. Bisa ya cappuccino di dia juga? Hah? Cappuccino bisa ya. Kita lagi istirahat karena kita sudah memborong begitu banyak sayur-sayuran. Lelah adek bang. Kena alay. Nanti di akhir video ada beberapa iklan penutup. Like a picture, kayak foto gitu. Foto-foto selama lagi ngevlog. By the way, di seluruh dunia itu biaya hidup paling mahal itu ya di Angola, Afrika. Kenapa? Karena ini ya gitu deh pokoknya, dan biaya hidup paling murah itu ya di Indonesia. Jadi bersyukur deh yang lahir di Indonesia, yang tinggal di Indonesia masih bisa, ya setidaknya bisa ngebahagiain anak dengan uang yang sedikit gitu loh. Ya kalau di Angola ini kayak yang begini serba mahal itu, ya mereka itu kerja 1 tahun ngumpulin uang ya, cuman buat beli kado yang begitu mahal di sini buat hadiah Natalan anaknya aja gitu kan. Ya lagian di sini juga non muslim. I love Indonesia. Sebanyak itu guys belanjaannya, jadi ini buru-buru aja ya, takut dimarahin petugasnya katanya gitu.